Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nofriza Konkret. Kali ini kita akan menyempurnakan diorama yang sudah ada. Jadi ini adalah diorama custom request dari sahabat Konkret. Sebelumnya belum ada lighting ya, masih seperti ini. Request tambahan diminta penambahan untuk lampu jalan. Di mana sini sudah terpasang satu. Tadi saya sudah coba ini lampu handmade. Keren juga sih lampu handmade-nya. Rencana akan dibikin 3 titik. Titik pertama, titik kedua di sini, titik ketiga di sini requestnya. Supaya lebih enak ngedriftnya. Oke, yuk langsung kita ikutin cara penambahan lampu tersebut. Ini dioramanya, bahannya dari styrofoam bagian dalamnya. Kita lapisin sama tisu. Jadi lumayan gampang untuk membolonginnya. Cuma memang agak hati-hati karena bisa tembus kalau salah melobanginya ya. Cara kita membuat satu titik di sini. Titik keduanya, ketiganya di sini, di luar aja. Oke. Karena saya nggak punya bor, jadi kita pakai obeng kecil untuk lubang pertamanya. Nanti untuk pembesaran kita pakai lubang yang agak besar, obeng yang agak besar sampai dengan size yang paling besar. Saya sih pakai 3 size untuk ukuran lampu dengan base paling bawah itu saya pakai sedotan. Ukuran sedotan atasnya cotton bud. Oke. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini agak lebih gini beda sama ini. Kalau ini dia lumayan ya, gampang karena emang permukaannya datar. Kalau di sini dia agak tebing. Jadi kita takutnya malah rontok ke yang lain. Mungkin di sini agak tebel tebingnya, atau nanti kita tambah aja, tambah daging di sebelah sini. Terus cari di mana yang paling enak kayak ini. Terus bisa tambah daging aja. Lumayan keras, berarti ini di bagian tulangnya nih, ini ke bagian yang tulang nih. Sih kalau kesananya empuk karena ini styrofoam. Ini belum tembus ke bawah. Sampai miring ya. Kalau miring nanti posisi si lampunya juga ikut miring. Konkret suara ini agak goyang karena pakai tripod. Tripodnya dalam perbaikan. Jadi ini manual, rekam pakai tangan langsung. Sejajar, tapi kita lihat ketinggian dari tebing ini, sini berapa? Dia otomatis atasnya pun nggak sejajar gini, nggak sejajar gini. Aneh nanti. Realistiknya kan tinggi tiang tuh sama, masa tinggi tiang beda-beda. Nah, saya kira segini. Nanti kita ukur aja nih, ini tinggi sudah benar di dasar ini.
hati-hati jangan sampai kabelnya kepotong ya. Oke, sudah kepasang 3 lampu. Nanti kita coba tes kondisi lampunya ya. Bukan, kita pakai switch on off. Ini dia hasil tester lampunya, semuanya nyala dan memang keren sih ya. Bisa jadi lebih realistik lagi. Ceritanya ngepot ya, dari sini ngepot ya nih. Lanjut, tinggal kita instalasi di bagian base bawah supaya lebih rapi, supaya si baterainya nggak nongol-nongol, dan kita pakai switch on.